Hello, hai. Hari ini saya nak masak kacang kara dengan ayam ya. Okey, sekarang saya nak bagi tahu bahan-bahan dengan cara-cara nak buat ya. Yang ni terlalu sedap ya. Cara yang saya buat memang cukup sedap, kita makan dalam nasi panas ya. Okey, sekarang saya nak bagi tahu bahan-bahan. Saya ambil kacang kara dalam setengah kilo ya. Saya ambil dah siap cuci dalam air garam ya. Okey, saya potong macam ni, tak halus sangat, tak kasar sangat, dia sederhana. Saya dah siap potong. Bawang saya ambil 1 biji bawang besar, iris dengan nipis. Tomato saya siap dah kisar ya, 2 biji tomato besar, kisar dengan halus. Ayam saya ambil 1 dada dengan potong kecil-kecil ya, bukan cincang ya, potong kecil-kecil ya. Dah siap cuci dengan air garam dengan cuka ya. Biji sawi setengah sudu kecil. Yang ni jintan putih ya. Jintan putih saya ambil setengah sudu kecil. Daun kari dalam 3 ataupun 4 tangkai ya. Rempah kosong saya ambil 1 sudu kecil. Kunyit setengah sudu kecil. Bawang putih halia 1 setengah sudu kecil. 1 sudu kecil serbuk rempah ayam ya, rempah daging lah. Okey, serbuk rempah ayam dengan ataupun daging pun sama juga, saya ambil dalam 1 sudu kecil ya. Kalau nak pedas sikit boleh tambah setengah sudu ya, tapi saya tak buat pedas ya. Saya ambil 1 sudu kecil saja. Cabai hijau saya ambil 3 batang, dah siap potong dengan kecil ataupun serong ya. Okey, sekarang saya nak tunjuk cara-cara nak buat. Okey, sekarang saya nak tuang minyak 1 setengah sudu kecil cukup ya, supaya saya nak sangai kacang kara ya. Okey, sekarang minyak saya dah panas. Okay, kalau tak tuang minyak pun tak apa ya, sebab saya tuang minyak supaya dia tak berhanyut ataupun hangat ya. Okey, sekarang dah masak ya. Yang ni kena masak dalam 3/4 cukup ya. Jangan terlalu masak sangat, nanti tak sedap ya. Okey, sekarang saya nak tukar pada plate lain ya. Okey, sekarang saya nak masukkan ayam. Ayam ni bagi dia nak masak betul-betul ya, mesti kena masak betul-betul tanpa minyak ya. Okey, sekarang dah cukup ya. Air pun dah betul-betul dah kering. Ayam pun dah masak ya. Sekarang saya nak tukar pada plate lain ya. Okey, periuk ni jangan cuci ya, sebab kita baru goreng ayam ya. Okey, sekarang saya nak tuangkan minyak agak-agak bagi dia betul-betul nak panas. Masukkan biji sawi dengan jintan putih bagi dia masak dalam minyak dulu ya. Masukkan daun kari. Masukkan bawang, tunggu bawang ni betul-betul nak masak nak jadi golden color ya. Okey, sekarang bawang kita dah masak, masukkan cabai hijau. Lepas dah masuk cabai hijau, kita nak masukkan tomato ya. Bagi dia kita gaulkan kacau-kacau ya. Lepas dah kacau-kacau tu, terus kita nak masukkan semua rempah ya. Bawang putih halia, rempah kari daging, cili kosong, kunyit ya. Okey, tunggu sampai dia nak betul-betul nak masak dengan hilang bau-bau rempah ya. Okey, sekarang saya nak masukkan garam bukit secukup rasa ya. Okey, sekarang dah cukup ya. Sekarang saya nak masukkan kacang kara dengan ayam. Cara yang saya buat ni memang cukup sedap ya. Cara-cara yang saya buat, ketumisan saya pun berlainan ya. Okey, bagi dalam 1 minit ataupun 2 minit ya. Okey, sekarang dah siap ya. Sekarang saya nak tutupkan api, dah cukup dalam 2 minit ya ataupun 1 minit ya. Okey, sekarang saya nak tutupkan api ya. Okey, sekarang dah siap ya. Kacang kara dengan ayam memang cukup sedap dengan mudah ya. Siapa yang belum cuba resipi saya ni boleh cuba dekat rumah ya. Selamat bercuba.